Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, mengendalikan hawa nafsu syahwat dalam Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Islam mengajarkan untuk menjaga diri dari godaan hawa nafsu yang dapat mengarah pada perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Berdoa adalah sarana penting untuk meminta perlindungan Allah dari godaan hawa nafsu. Berikut akan kami sampaikan bacaan doa yang bisa Anda baca. Namun sebelum kami sampaikan, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, adapun bacaan doa yang bisa Anda baca agar diberikan perlindungan dari godaan hawa nafsu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, ya Allah, anugerahilah nafsu dan jiwa kami ketakwaannya. Sucikanlah dan bersihkanlah ia, karena Engkaulah yang terbaik membersihkan dan menyucikan jiwa. Engkau yang menguasai jiwa dan mampu memperbaiki jiwa kami menuju kehadirat-Mu. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bacaan doa yang bisa Anda amalkan agar diberikan kemampuan untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinash shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.